Mangpulu-pulu nasabah Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Cianjur nyumajak leungiteun duit di rekening tabungan anak. Eta leungitna duit para nasabah teh katohian satu tas nasabah nampa laporan pamulutan duit ngaliwatan aplikasi bank. Kukituna mangpulu-pulu nasabah ngadadeg deuk kantor BRI pikeun menta tanggung jawab. Nya kawas kitu kaayaan para nasabah Bank BRI di Kabupaten Cianjur nalika menta jawaban ka pihak BRI lantaran duit dina rekening tabunganna ngurangan. Ti isuk mula para nasabah terus daratang ka kantor BRI Cianjur. Ngaliwatan petugas keamanan pihak bank ukur masrahkeun formulir keur para nasabah anu leungiteun duitna. Duit anu dumandak leungit teh beda-beda timinti 1 juta, 5 juta samalah tepi ka 100 juta. Cik salah seorang nasabah dirina mirengeh duit nadu madak leungit satu tas nampa laporan pamulutan duit tina aplikasi bank. Eta pamulutan duit teh dilakonan secara hambalan tepi ka tilu jirangan. Cik para nasabah dirina ti rumah sa nyokot duit ti bank. Sejak kapan, Bu? Kenapa? Kehilangan tiba-tiba berkurang dari saldo itu berapa, Bu? Saya 5 juta. 5 juta. Ya. Itu dari hari apa, Bu? Saya kehilangannya dari semalam. Jam setengah delapan malam kehilangannya. Jadi saya ada notifikasi datang dari semalam, cuma saya baru bacanya tadi pagi. Dan notifikasi bisa kehilangan, bisa berkurang saldo Bapak tiba-tiba nih malam Sabtu, saya tanggal 2 di Jumat malam jam 9.30 ngambil uang 10 juta maksud dan tujuannya. Saya ambil kelipatan 100.000, 2.500 tidak bisa. Saya kurangin lagi 1.500 tidak bisa. Saya ambil 1 juta, keluar 1 juta. 9 jutanya nggak ada hilang. Kan batas penarikan saya maksimal 10 juta. Yang ada cuma batas limit. Batas limit itu di ATM di mesin. Berarti 9 juta hilang. Itu yang penting. Duit para nasabah laleungit nateh kanandapan saprak poe Jumaah samemehna. Para nasabah ngaku aya laporan pamulutan duit tina rekening tabunganna secara hahambalan. Tapi pihak bank ngayakinkeun ka para nasabah, duit bakal bisa malik deui jero 2 minggu kaharep upama leungitna eta duit para nasabah teh balukar aya gangguan sistem. Sajeroning kitu pihak Bank BRI Cianjur tacan bisa mere keterangan ka awak media lantaran pimpinan cabang BRI Cianjur keur aya di Bandung. Heri Setiawan, Bandung TV.